me warm you up. Oh baby please, let me love you much. Oke HSR, balik lagi sama gue Asli Mas Magang di channel film terlengkap dan terupdate, apalagi kalau bukan di HSR Wheel. Kali ini gue lagi ada di salah satu toko resminya HSR Wheel di Auto Star, alamatnya di bawah. Kalian bisa follow juga Instagramnya. Dan ini yang lagi unik sekarang nih, coba lihat ke sana. Nah, ini ada Honda Brio lama, dia lagi ganti velg, lagi nyobain velg, pakai velg OEM-nya Suzuki Baleno. Jadi dia naik ring ya. Ring berapa ini, Beh? 16. Baleno kan bener ya? Ring 16. Dan itu di dalamnya dimasukin 4 orang tadi ya, nggak kelihatan ya? Belum. 4 orang. Udah 4 orang tadi? Udah 5 malah tuh tadi di dalamnya. Nah ini juga lagi coba dicek mentok apa enggaknya nih. Tapi yang jelas ini tipis banget sih. Cuman tadi udah dicobain full muatan. Mentok sih enggak, cuman khawatir kalau pas lagi jalan untuk polisi tidur pasti gesrot. Pasti gesrot karena udah segitu doang gitu jaraknya. Dan di dalamnya nggak di roll fender. Depannya juga masih ada jarak sekitar 2 atau 3 jari. Fitmentnya kita lihat dulu ya dari depan ya. Yang luarnya itu rata fender. Bagian luarnya rata fender, tapi bagian belakangnya masih agak masuk. Jadi sebenarnya kalau emang mau full muatan juga sebenarnya masih bisa ya, masih bisa. Cuman kalau untuk ada polisi tidur pasti gesrot. Oh baby now, let me warm you up. Baby please, let me love you much. Come on, come on with me, baby. Nah, ini lagi mau nyoba untuk full muatannya nih. Kita liatin pada masuk semua. Kesana aja. Coba lihat ini belakangnya, Bal. Tuh, belakangnya ya. Si jauh kok. Cuman pasti gesrot. Dia udah di roll fender tapi dalamnya. Tapi ngeri sih. Cuman kalau memang mereka si omnya itu peruntukannya untuk full muatan, berani banget sih di ring 7, di ring 16. Apalagi Brio lama kan setahu gue nggak setinggi Brio yang baru gitu kan untuk bagian fendernya. Gokil sih, berani. Cuman tadi mungkin karena udah di roll fender ya, jadi si bannya itu ban belakangnya agak celup dan nggak mentok. Jadi untuk posisi dia diem doang tapi full muatan sih nggak gesrot sih. Cuman kalau misalnya kena polisi tidur ya mungkin sak gitu mah pasti kena. Ring 18, cuman bannya dia pakai yang baru ya. Ini tuh kalau nggak salah tipe Voodoo. Ya bukan sih. Tipe Voodoo. Ini tipe apa? Voodoo bukan? Bang, Voodoo bukan? Hah? Vital. Oh iya bener, mirip-mirip soalnya. Ring 18, lebar 8, offset 40. So tahu, ngangguk-ngangguk. Beneran emang. Ngangguk-ngangguk lagi dia. Dan ini pakai bannya PHIR ukuran 235/45. Bener nggak sih? 225/50 ring 18. Kayaknya ini 55 juga masih bisa nih kayaknya. Kayaknya masih ada 4,5 jari. Kurang lebih masih 4,5 jari. Cuman kalau misalnya dia pakai yang lebih tebel lagi, gesrot pasti, karena ini kan dia belum di roll fender nih bagian dalamnya. Beda sama yang Brio tadi. Kalau Brio tadi kan bener-bener dia sampai ngambles banget karena di dalamnya udah di roll fender. Keren juga tapi ya, coba beneran dah. Sebenarnya keren sih, cuman agak kosong aja gitu gue ngelihatnya. Soalnya ini kan nggak ada warna lain gitu ya. Di dalamnya nggak ada warna lain, jadi bener-bener cuman hitam, kebannya hitam juga, ke polish. Jadi nggak ada pemisah warnanya aja gitu rasanya, rada sepi. Halo. Tapi keren sih. Memang expander ini kan sebenarnya untuk pilihan velgnya ya. Fitment yang direkomendasiin itu kalau nggak di ring 18 atau di ring 20. Kalau kalian misalnya pakai expander terus mungkin suka bawa-bawaan yang banyak atau keluarganya banyak gitu kan ya, yang suka diajak ya bisa pakai di ring 18. Ini juga masih tebel banget, masih 50 ya profilnya, jadi masih nyaman sebenarnya. Tapi kalau misalnya kalian pengen kelihatan tampilannya tuh lebih keren, bisa naik ke ring 20. Ring 20 juga sebenarnya nggak terlalu yang tipis banget bannya, masih di 45. Jadi bisa pakai di 225 45 atau 225 40. Mungkin bisa depannya 225 40 karena mungkin takut mentok ya kanan kirinya. Di belakangnya bisa pakai di 225 45. Itu tapi kalau emang mobil kalian itu cuman ya paling mungkin keluarga 4 orang doang gitu kan, bisa mungkin pakai ring 20, atau mungkin masih anak-anak muda gitu kan ya, pakai expander sendiri doang atau berdua doang, bisa pakai ring 20. Tapi tampilan di ring 18 juga sebenarnya nggak kalah keren sih. Cuman memang lebih banyak ruang aja di atasnya. Sedangkan kalau di ring 20 dia lebih nutup gitu. Oke deh, sekian dulu ya video kali ini. Buat kalian semuanya yang mau pada fitting velg, ya kan, terus mau mungkin repair, mau repaint, terus juga mungkin pada mau tambal ban, mau juga isi nitrogen, isi angin, bisa langsung datang aja ke seluruh dealer resminya HSR Wheel. Dan untuk di Auto Star ini kalian juga bisa spuring ya, jadi bisa langsung datang aja spuring ke sini. Atau di sebelahnya juga nih ada toko secondnya, jadi kalau misalnya kalian nggak nemu nih yang barunya yang mau kayak gimana, bisa coba ke yang second juga dilihat, atau kebalikannya dari yang second nggak ada model yang disuka, bisa coba ke yang barunya di sini. Dan jangan lupa gue juga mau ngingetin buat kalian semuanya nih, kita masih ada program donasi di kitabisa.com/HSR untuk Indonesia. Caranya gampang banget, klik linknya nih ada di deskripsi, kalian tinggal buka deskripsi terus klik link www.kitabisa.com/HSR untuk Indonesia, dan disitu kalian bisa donasi minimal Rp100.000 untuk dapetin undian velg dari HSR Wheel. Berlaku kelipatan, kalau misalnya kalian donasinya Rp200.000 berarti kalian dapat kesempatan 2 nomor undian dari HSR Wheel untuk dapetin velgnya, kan? Mantap banget, langsung aja donasi sekarang, kita bantu teman-teman kita yang lagi berjuang melawan COVID. Gua Asyid Hasmaga undur diri, sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa, ingat velg, ingat HSR.